Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Lama. Salam Pak. Oh, di mana di, ini di rumah? Di rumah Pak lagi sama anak Pak. gimana Rom di ini pengadaannya? Lumayan loh Pak. Ini banyak ini apa kurang kurang update mengenai jadi Pak agak susah jadi Pak. Tapi ada konstruksinya juga nggak di situ? Ada renov renov Pak. Oh renovasi. Oh iya Pak udah ini lagi ya? Udah mutasi lagi ya? Ayo ya di itu jadi PLT kan? jadi PLT masih ke kepala BKN oh masih kepala BKN tapi beliau PLT kan pak PLT kepala BKN oh karena, karena pensiun tapi apa penggantinya belum ada jadi dia jadi apa ahli utama gitu kan sekarang oh iya 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 oh iya beliau masuk udah masuk pensiun ya iya pak pensiun Udah masih masih fresh tuh masih fit beliau. Iya. Yeah. Ada Mbak Desi, ada Mbak Rora, Mas Ferry juga. Oke okay, ya kita udah uh, tinggal satu menit. Mudah-mudahan koneksi bagus nih. Baik, uh, hari ini sebenarnya nggak pakai tema sih, cuman pengen ngobrol-ngobrol aja karena apa tadi pagi itu belum sempat mempersiapkan materi yang khusus, jadi mungkin kita bahas uh, diskusi tentang ya Romi lah misalnya atau Mbak Rora, atau Mbak Desi atau siapapun yang hadir di sini, kalau ada yang uh, sumbang topik silahkan ini juga saya masih coba cek di YouTube ini, udah online atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oh, ini sudah ini. Oke udah hadir Pak Rasman, terus kemudian Pak Iren. Juga ada yang WA. Oke, okay, mungkin se uh, sebagai pembuka saya buka kebetulan lagi mempelajari materi tingkat dasar yang terbaru berdasarkan 12 tahun 2021 yang kemarin baru disosialisasikan oleh KPP kepada seluruh fasilitator ada beberapa hal yang menurut saya perbaikan yang mendasar ya dari apa dari materi yang baru ini dan saya share dulu Perpres nih bagi teman-teman yang sudah pernah ikut tingkat dasar, cuman ini kan uh, sudah menggunakan Perpres 12 tahun 2021. Dari garis besar pengadaan barang jasa ini, saya pikir menjadi lebih jelas dari pembagian tahapan-tahapannya. Misalkan dari khususnya lola ini, kalau lola sekarang sudah jelas sekali bahwa swa kelola itu dimulai dari perencanaan, kemudian pada tahapan selanjutnya kalau dulu masih apa ya, masih banyak yang mempertanyakan terkait timeline waktunya. Nah, kalau kita berbicara Perpres 16 tahun 2018 kemudian diubah dengan Perpres 12, perencanaan ini menjadi kuat message bahwa perencanaan itu disusun paling lambat sekali adalah satu tahun sebelum anggaran berjalan. Jadi sebelum tahun anggaran. di perencanaan dari mulai identifikasi, penetapan jenis, cara pengadaan, konsolidasi. Nah sekarang suak kelola menjadi juga sangat jelas karena dulu suak kelola ini justru ditaruhnya perencanaannya adalah setelah DPA. Ini banyak sekali yang masih prakteknya seperti ini. Mudah-mudahan tingkat dasar nanti dengan tematik seperti ini, uh, proses tadi pagi juga ada yang diskusi uh, tentang hibah. Misalkan, nah, pelaksanaan hibah ini kan rata-rata dari sisi pengadaan barang jasanya sebenarnya adalah suah kelola Maksudnya hibah kepada kelompok masyarakat atau kepada organisasi masyarakat nah, dengan tematik seperti ini, maka secara idealnya pengelolaan dana hibah, khususnya pengadaan barang jasa dengan dana hibah itu sudah ditetapkan duluan penerima apa yang ditetapkan sebagai pelaksana dari hibah tersebut. Karena perencanaan suak kelolanya sudah sejak satu tahun sebelumnya. Ini keren nih, mudah-mudahan ini menghilangkan permasalahan-permasalahan uh, kita terkait dengan kapan sebenarnya penetapan lola itu di, dilaksanakan. Oh, kemudian selanjutnya ini masih materi ini ya materi kompetensi dasar terkait pengertian pengadaan ini pengertian umum kemudian sudah masuk penyesuaian undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan penyesuaian ketentuan sumber daya manusia pengadaan barang jasa Oh ini ada juga yang tanya lewat WA Uh, ini pertanyaannya tentang KSWP. <laughs> Oke, okay, saya jawab saja. Jadi uh, di YouTube saya yang terbaru hari Jumat kemarin saya membahas tentang uh, konfirmasi status wajib pajak. Ini pertanyaannya dari kayaknya dari penyedia nih, dari penyedia. Beliau menanyakan bagaimana caranya saya mendapatkan KSWP. Nah ini juga bagian edukasi buat kita saya termasuk juga karena se ini hal yang baru KS KSWP ini seperti apa e KSWP ini kalau saya baca dari websitenya Dirjen Pajak konfirmasi status wajib pajak ini mewakili salah satunya adalah mewakili laporan pajak dua bulan terakhir kalau saya baca di sini Jadi laporan pajak dua bulan terakhir yang tujuannya sebenarnya adalah digunakan ditujukan untuk penyedia layanan publik jadi yang bisa mengakses pen, eh, pelayanan layanan publik itu adalah penyedia penyedia yang terkonfirmasi status wajib pajaknya sudah dinyatakan valid. Nah, ini kemudian juga digunakan oleh eh, LKPP dalam menyusun Perlem 12 tahun 2021. Jadi digunakan sebagai syarat tender sehingga ini hal yang baru tetapi menurut saya jauh lebih efektif karena apa? Karena sudah tersistem dengan baik. Jadi kalau di sini disebutkan keterangan status valid dapat diberikan dalam hal wajib pajak memenuhi ketentuan. Satu, nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data yang ada di dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian telah menyampaikan surat pemberitahuan spt tahun pajak untuk dua tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi status kswp ini sudah uh, sudah atau telah menyampaikan spt tahunan pajak penghasilan dua tahun terakhir. Ya betul. Jadi telah telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk dua tahun dua tahun pajak terakhir jadi kalau saya baca ini jadi dia sudah dua kali minimal dua kali sudah melaporkan SPT tahunan kemudian diajukan untuk mendapatkan status KSWP jadi persyaratannya ada dua nama wajib pajaknya NPWP-nya tercantum di dalam sistem informasi kemudian sudah pernah menyampaikan paling minimal dua tahun pajak terakhir Nah ini ini eh, apa Yang jadi eh, KSWP ini kartu konfirmasi status wajib pajak ini jauh lebih valid dibandingkan eh, sistem eh, pemenuhan perpajakan yang terdahulu nah cuman yang harus ditekankan juga pada kawan-kawan sebagai pokja ini juga eh, kesepahaman kita bersama jadi dari sisi unsur Jelas sekali bahwa perpajakan itu adalah unsur yang perlu dipersyaratkan, karena dia bagian dari kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Ini sudah jelas unsurnya. Kemudian, kriterianya seperti apa? Kriterianya adalah konfirmasi status wajib pajaknya ditetapkan valid. Nah, ini kriteria. Kemudian, tata caranya seperti apa? Nah, tata caranya yang diatur nih. Tata caranya seperti yang saya sampaikan di apa di YouTube saya di channel saya kemarin di vlog saya yang terakhir itu adalah tata caranya kita eh, pemenuhan kewajiban perpajakan itu syarat kewajiban perpajakan yang ada di kualifikasi itu adalah NPWP. Jadi tata caranya NPWP-nya dulu yang pertama NPWP-nya ada atau tidak ada. Jelas sekali ketika mendaftar dalam SPSE atau LPSE, itu NPWP sudah terdaftar. Jadi sangat kecil kemungkinan penyedia gugur di syarat perpajakan. Kemudian dari NPWP ini sendiri kita harus gali juga, NPWP ini secara substansinya di mana sih? NPWP ini kan substansinya di nomor, bukan di kartu, bukan di, di, di media mana dia ada. Tetapi, nomor wajib pajaknya ini sudah bisa dibuktikan. Caranya dibuktikan gimana? Nanti kita akan lihat cara pembuktiannya digabungkan dengan KSWP tadi. Jadi, ini tata caranya: dilihat NPWP-nya, kemudian ada NPWP-nya. NPWP-nya ada di mana? Ini kita mengurai tata cara akhirnya. NPWP-nya ada di mana? Tadi, NPWP untuk kuncinya adalah nomor maka selama nomor wajib pajak ini ada di dalam isian kualifikasi baik itu di dalam SBU gitu ya, baik itu di dalam surat izin usaha perdagangan, baik itu ada di dalam NIB-nya, maka NPWP atau nomor wajib pajak tidak mungkin menjadi alat untuk menggugurkan karena nomornya pasti dapat kita temukan di isian kualifikasi di dokumen-dokumen yang ada di dalam isian kualifikasi, baik yang di-input maupun di-upload. Oke. Okay. Berarti kalau KSWP tidak mungkin tidak ada alat untuk mengevaluasinya, karena NPWP-nya pasti ada, maka KSWP-nya pun pasti ada. Lalu apakah wajib mengupload? tidak ada kewajiban mengupload karena yang di, yang dijadikan dasar untuk menilai adalah NPWP karena NPWP tidak mungkin tidak ada maka tidak mungkin gugur karena KSWP yang mungkin terjadi adalah KSWP-nya tidak valid itu mungkin terjadi tetapi kalau KSWP-nya tidak ada tidak mungkin terjadi nah ini juga ada pertanyaan dari Pak Aldo nih izin berarti KSWP dapat digunakan menggantikan. Ya, KSWP ini adalah syarat untuk pemenuhan perpajakan. Saya seringkali di kelas-kelas dulu ya 2011, 2014 awal-awal saya saya jadi trainer pengadaan saya bilang e, ada ada yang tidak adil antara petugas pendapatan dengan petugas pembelian. Petugas pendapatan itu mendapatkan reward yang luar biasa ini mohon maaf kalau ada teman-teman perpajakan nih gitu ya ini namanya juga orang cemburu ya boleh ya namanya juga orang cemburu dan kita boleh cemburu lah asal jangan jangan dengki gitu kalau iri boleh gitu ya kalau iri boleh tapi iri demi kebaikan sektor pendapatan salah satunya sektor perpajakan itu rewardnya luar biasa sampai saya pernah baca perpres eh, 2015 kalau tidak salah perpres tentang eh, tunjangan kinerja atau tunjangan apa itu ya saya baca non eh, apa ya, dia bukan jabatan fungsional itu operator komputer saja itu kalau tidak salah 12500 2015 itu itu bandingkan dengan japung pengadaan di sisi pembelian Jabung pengadaan itu tingkat pertama. Ini sudah tingkat pertama loh. Tingkat pertama itu cuma lima ribu. Mudah-mudahan nggak dipotong pajak. Gini. Jadi ada yang tidak balance gitu. Tetapi yang honornya kecil, yang honornya lagi, yang rewardnya kecil ini justru lebih keras membela perpajakan dibanding orang perpajakan itu sendiri. Kalau di perpajakan nggak punya NPWP itu tidak masalah. Tidak masalah itu artinya apa? Ada kompensasinya. Kalau nggak punya NPWP, maka nanti kalau bayar PPH, uh, bayar PPH-nya ya, bayar PPH-nya itu dikali apa dikalikan 200 persen kalau tidak salah. Jadi dua kali lipat gitu, bayar bayar PPH-nya. Jadi ada excuse ketika mereka tidak punya NPWP. Tapi orang pengadaan kalau ada penyedia yang nawar nggak punya NPWP, mohon maaf, anda gugur. Wah keren kan? Yang yang rewardnya gede, fleksibel. Yang reward kecil justru lebih keras gitu. Ini harusnya logikanya terbalik gitu. Yang berjuang mati-matian itu mestinya rewardnya besar. Jadi kita bukan petugas perpajakan gitu. Maka untuk yang seperti ini nggak usahlah kita bertempur mati matian gitulah menggugurkan penyedia karena KSWP. Makanya saya bi sempat bilang bahwa ini saat kualifikasi administratif kualifikasi ini mestinya tidak perlu ada gugur guguran, udah otomatis aja gitu. Dan ini sudah diotomatisasi melalui tata cara berikutnya itu. NPWP ada, maka kita cek KSWP-nya. Cara cek KSWP-nya gimana? Tinggal akses di sikap. Nah, sikap ini adalah layanan yang disediakan dalam proses pemilihan penyedia. Hanya sistem informasi kinerja penyedia. Nah, untuk mendapatkan layanan ini, maka KSWP, sistem informasi KSWP terhubung dengan sikap. Nah, sekarang kalau teman-teman cek di situ di Sikapnya udah kelihatan ini valid apa enggak. Eh udah selesai. Gitu. Berarti kalau sudah valid di Sikap gimana? Ya, pembuktian kualifikasi adalah verifikasi di Sikap saja. Kecuali tidak terverifikasi di situ ya baru dilakukan pembuktian kualifikasi atau verifikasi secara fisik, gitu. Jadi sudahlah, gitu ya. Jangan lagi lah, gitu. Saya, saya agak sedih-sedih juga melihat, eh, meskipun saya tidak terlalu aktif di dalam grup-grup, grup-grup, apa grup-grup ini, grup-grup pengadaan, salah satunya grup ekosistem dan segala macam, saya nggak terlalu aktif karena eh, bukan apa-apa, eh, diskusinya luar biasa, luar biasa membangun, gitu ya. Tetapi eh, kurang cocok dengan karakter saya, gitu ya. Kurang cocok karena apa? Ya memang beda-beda lah, beda-beda karakter. Jadi karakter saya ya enggak terlalu ini mungkin kayak kayak Pak Halid gitu, Beli ada Heriana itu itu cocok lah karakternya seperti itu. Kalau saya nggak ya, bisa sakit hati saya baca-baca gitu kayak Pok jadi salahin gitu, ada yang Pok jadi bilang macam-macam gitu. Eh meskipun benar juga ada juga tapi ya ya nggak terlalu cocok. Jadi gitu ya, uh, ini Pak siapa juga nomornya nggak nggak ada nih. Siapa seribu <laughs> tiga? Ini, kalau ada yang WA saya, nanya terus. Kemudian, enggak, ini enggak memberitahu nama. Ya, saya kasih nama siapa aja. Ini udah se siapa, seribu berapa? Ini, ini, mohon maaf nih. Oke, mudah-mudahan saya jelas ya. Oke, saya akses lagi di YouTube. Kalau kali ada yang ditanyakan gitu. Yang di yang hadir di zoom juga silahkan kalau misalkan ini karena tadi saya nggak nggak sempat membuat tema Pak Sam izin pak. Mbak Desi. Pikir tadi mau pamer sepatu. Aduh, please sepatu lagi ini pak kemarin. 7 itu kan sempat ada. Apa tuh suaranya nggak kedengeran? Tadi keras. Kah unit kompetensi itu waktu ikut unit kompetensi sempat dari asesornya tuh cerita kalau di perlem yang baru ini nanti ada plan sama planning. Nah itu bedanya apa Pak Sam? Oh, mm -mm. kalau plan kan rencana, kalau planning perencanaan. Jadi. Uh, K, eh, kalau dari sisi bahasanya sih, kalau plan ini eh, aktivitasnya ya, aktivitasnya. Kemudian kalau plan itu outputnya biasanya. Jadi output dari dari perencanaan adalah rencana. Bisa juga eh, karena kalau kalau digali POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling yang sederhana saja. Di dalam di dalam actuating sendiri itu ada POAC-nya sendiri gitu. Nah, sehingga kadang-kadang diskusi tentang plan dan planning itu sama seperti mendiskusikan kapan sih duluan telur apa ayam gitu. Tapi begitulah supply chain. Supply chain management itu kan rantai-rantai pasokan apalagi kalau kita sudah berbicara tentang blockchain -nya. Itu semakin mumet lagi. Jadi hal yang sederhana dari hal sederhana PoAC itu Kemudian ada juga bahkan, ada uh, uh, manajemen perencanaan manajemen itu ada yang empat, ada yang lima, ada yang enam, ada yang tujuh bahkan. Kalau kalau saya lihat. Jadi uh, kalau saya memahaminya secara sederhananya, plan itu adalah output dari planning. Ini ya, memahaminya gitu. Oh, tapi planning itu kan dari dari plan juga pak. Iya betul. Makanya tadi. <laughs> Kita harus <laughs> milih gitu, gitu. Plan itu juga dari rencananya kita mau eh, kita akan berangkat dari eh, Banjarmasin ke Jakarta. Ini rencana nih plan. Kemudian rencana itu didetailkan, maka planning nih. Nah, nanti kalau sudah sampai bandara kita check in. Nanti kalau check in supaya cepat nanti bagasinya di ini planning nih. Nah, jadi e, sama persis menceritakan tentang swakelola milih penyedia. Pengadaan barang jasa itu swakelola atau milih penyedia sih? Ya, kalau saya sudah berpihaknya adalah bahwa pengadaan barang jasa itu secara keseluruhan adalah swakelola. Ya, perpres, perpres apapun tentang pengadaan barang jasa itu pasti isinya swakelola. Pasti isinya swakelola. Nah, ketika kita berbicara suaklola, tidak mungkin kita tidak berbicara tentang memilih penyedia. Maka, seluruh pemilihan penyedia itu sebenarnya adalah pemilihan penyedia dalam suaklola, dalam berbagai tingkatannya. Nah, kemarin kita bicara harga, tuh kan, bicara uh, HPS gitu. Nah, bicara HPS, bicara harga juga di dalam harga itu ada cost, ada biaya. Di dalam biaya itu ada harga, loh. Karena, karena ketika kita anggap aja misalkan perjalanan dinas itu biaya, tetapi di dalam perjalanan biaya biaya perjalanan dinas itu ada harga harga tiket pesawat. Ini juga bagian. Jadi kalau kita berbicara di, uh, ininya, tapi kalau udah dapat itunya filosofinya, Insya Allah nggak akan tersesat ya. Tadi ada kata-kata yang kemarin eh apa tadi siang ya. Ya kita tersesat di jalan yang benar, gitu. Keren juga, itu ya, itu ya Mbak, Mbak Siap Siapa? Ya, Oke. Okay. Ini ada Pananto nih. Bisa selama masa pandemi kan, PPK pejabat sedang WFH dan tidak bisa kantor. Apa boleh tanda tangan dokumen pengadaan langsung dengan tanda tangan scan yang transparan di tempel ke file Word rapat koordinasi pakai Zoom saat ini PPK dan PP-nya belum punya fasilitas tanda tangan elektronik, baru eselon 2 dan eselon 1 yang punya tanda tangan elektronik. Uh, kalau terkait darurat sebenarnya ada diskresi yang bisa kita gunakan. Jadi menurut saya sih tidak masalah. Saya juga beberapa kali, ini jadi cerita dapur nih, saya juga beberapa kali tanda tangan tanda tangan ini tanda tangan apa tanda tangan penerimaan honorarium mengajar itu juga pakai tanda tangan file tersebut. Dan alhamdulillah di pembayaran diterima aja itu. Jadi kenapa terbukti diterima? Kenapa ya kan? Karena buktinya ada notifikasi masuk gitu. Jadi menurut saya selama itu dituangkan di dalam berita acara, artinya ada juga di di satu instansi itu saya pernah di ini juga. Jadi untuk administrasi awal supaya ini bisa berproses itu tanda tangannya diterima tanda tangan di tanda tangan berupa uh, ini ya scan ya tanda tangan berupa scan kemudian tempel di dokumen kemudian di PDF -kan. atau juga ada kan yang sekarang kita uh, apa kita kalau absensi itu ada tanda tangan yang uh, meskipun nggak terlalu bagus tapi itu juga digunakan sebagai nah ada beberapa instansi yang kemudian pak nanti kalau kita ada ada event offline nanti kita tanda tangan ulang ya kesepakatannya dan itu dituangkan di dalam apa di dalam ini semacam berita acara lah nah, kalau di dalam saya di apa beberapa kali penyusunan kebetulan saya di apa eh, masa pandemi ini memang sedang banyak eh, apa ya sedang banyak permintaan untuk mendampingi beberapa Satuan kerja KLPD itu untuk mendampingi penyusunan SOP SOP terkait pengadaan barang jasa, apalagi sekarang eh, Perlem 12 itu menggunakan MDP ya model dokumen, maka kita perlu standar. Sehingga ini juga semakin banyak kemarin juga Pak saya kami pengen bikin standar dokumen pengadaan langsung boleh nggak? Boleh saya bilang, tetapi hanya bisa digunakan untuk eh, ruang lingkup misalkan Kabupaten itu jadi basicnya adalah MDP modal dokumen kita jadi kita pilih tata cara-tata cara yang digunakan untuk menjadi standar di tempat itu makan di eh, kalau tidak nanti juga akan ada standar-standar ini beberapa sudah ada yang sudah mulai difinalisasi di Kementerian VUPR misalkan ada standar repeat order nah, standar repeat order. Jadi memang karena perlemnya menyebut model dokumen pedoman, model dokumen, maka kita memang boleh menyusun standar. Kenapa tidak langsung dokumen sih? Boleh langsung dokumen, tetapi yang jadi masalah adalah kalau dokumen itu, dokumen kan disusun oleh POKJA. Nah, ketika dokumen-dokumen itu antar POKJA berbeda, maka akan jadi beragam. Keberagaman itu menimbulkan bermacam persepsi itu maka yang lebih bagus gimana ya udah kita seragamkan untuk kebutuhan-kebutuhan 80% kebutuhan kita itu seragam sebenarnya nah seragam ini penyeragaman inilah yang disebut dengan standar jadi boleh saja standar masih masih bisa nah ini dalam praktek standar itu saya beberapa kali itu tanda tangan tanda tangan berupa ini tapi kemudian eh, ada kemarin karena sudah terlalu banyak dokumennya ya udah kita kita menggunakan jasa pengiriman gitu gitu pak ya jadi menurut saya ya menurut saya boleh nggak masalah yang penting tetap akuntabel dan disepakati bersama diketahui secara bersama kalau perlu hal itu dibuatkan meeting of minute-nya kemudian semacam notulensi bisa juga dibuat berita acara di mana menjelaskan kondisinya seperti apa apalagi kondisinya kondisi kondisi ppkm seperti sekarang, uh, Mas Romi, oh iya Pak Anton masih sama-sama pada tender barang dengan persyaratan personil apabila terdapat dua peserta yang menawar dan menawarkan personil yang sama bagaimana tindak lanjut evaluasi tersebut diklarifikasi kepada personil tersebut dia ditugaskan pada paket yang mana atau pada perusahaan mana Kemudian, otomatis ketika dikonfirmasi kepada peserta tersebut, baru kita klarifikasi kepada uh, penyedia yang menawarkan satu orang yang sama tersebut. Jadi, sampaikan kepada penyedianya bahwa yang bersangkutan sudah menyampaikan surat pernyataan bahwa dia hanya ditugaskan pada perusahaan ini saja, maka pada perusahaan. Uh, yang lain itu otomatis personil tersebut dianggap tidak ada. Nah persoalan uh, personil itu dengan perusahaan tadi ya itu persoalan mereka berdua. Biarkanlah mereka ini. Yang penting kita sudah memiliki uh, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi. Gitu. Oh iya nanti kita harus mendapatkan mendapatkan nomor kontak dari dari itu. Karena nah, pertamanya sih klarifikasi kepada penyediaannya. Kalau misalkan data nomor kontak eh, personilnya tidak ada di dalam riwayat riwayat hidup atau referensi nggak ada, ya udah kita minta kontaknya, kemudian eh, kita konfirmasi. Cara klarifikasi ini ada berbagai macam cara. Yang, jadi ada berbagai macam cara. Kalau saya yang sering saya gunakan adalah ketika ada informasi kontak dari personelnya kita kirimkan surat secara resmi kepada yang bersangkutan karena sekarang itu sudah sudah eranya email biasanya kita kirimkan email kemudian kita notifikasi dalam menggunakan nomor kontak telepon nah, nomor kontak telepon kemudian di situs kita format formulasi bentuk klarifikasinya seperti apa karena kalau kita kita klarifikasi kepada kedua perusahaannya ya dua-duanya ngaku lah sama-sama. bagaimana cara mengetahui kualifikasi kecil atau non kecil suatu perusahaan apakah ada dokumen perusahaan yang menjadi acuan kualifikasi perusahaan tersebut untuk kemudian dipersyaratkan dalam dokumen. Waktu era siup dan sujk enak ya <tuh> serang enak. Karena sudah tertera dengan jelas di situ bahwa dia kecil, tapi ketika era NIB atau SS sekarang itu agak susah, maka ketika eh, di, ada keraguan terhadap kualifikasi perusahaan tersebut, maka kita konfirmasinya adalah klarifikasinya adalah kepada eh, kalau sekarang itu eh, ada kekayaan bersih dan penjualan. Informasi kekayaan bersih dan informasi penjualan, ini sih bisa dicek di pengalaman, dicek di pengalaman satu tahun yang kemarin, gitu. dicek di pengalaman satu tahun kemarin, omset penjualannya seperti apa. Ini juga saya harapkan sebenarnya bisa ada di informasi perpajakan sih, sebenarnya ya, kalau bisa kita cek. Cuman uh, sampai sejauh ini di era NIB ini. Ada, saya beberapa kali itu cukup percaya saja kepada penyampaian karena selama tidak ada kecurigaan terkait pengalaman uh, ada dua ada satu paket kemarin uh, saya coba cek di setiap di beberapa spse di mana dia menang itu saya cek kan bisa dicek ya di di spse spse itu dia pernah menang dengan nilai E, kalau dulu yang masih dua setengah miliar enak nih dia pernah menang nilai paket di atas dua setengah miliar tidak kalau dia pernah menang lelang di menang tender di atas dua setengah miliar ya baru kita gunakan klarifikasi itu sangat-sangat meragukan karena badan usahanya PT tetapi kan badan usaha PT itu belum tentu juga pasti usaha menengah atau usaha besar maka karena PT mengunculkan keraguan di antara pokoknya bahwa apakah ini usaha kecil atau usaha non-kecil karena ada keraguan maka kita lakukan klari kita kita ini dulu investigasi dulu di beberapa di pengalaman kemarin kan karena pengalaman cuman satu saja disampaikan di pengalaman itu jelas kalau pengalaman yang disampaikan jelas jelas nilainya di bawah dua setengah miliar tapi kan kita Coba cari dengan nomor NPWP, keyword NPWP dan nomor, nama perusahaan. Dari informasi mereka rata-rata menang di paket-paket kecil, gitu. atau menang. Kemudian di sikap juga. Nah, jadi PT juga ada yang kecil. Jadi bisa eh, agak sulit, agak panjang, bukan sulit ya, agak panjang cara kita eh, memeriksanya. Tapi untuk yang badan usaha CP dan segala macam, saya Uh, cukup percaya saja ketika mereka menawar mereka adalah usaha kecil. Gitu, gitu ya Pak. Untuk. Eh Pak Dava. Ya. Dava, Pak Dava nanya Oh Pak Yuda. Waduh. Ini jalan chatnya. Mohon maaf, terima kasih atas sejarah Terkait suak kelola dengan perencanaan M-1 e termasuk komitmen dengan LSM tipe 3 dan POKMAS tipe 4 menjadi tidak lajim di PMK Pengkotis sekarang paling banyak kegiatannya ada pelatihan masyarakat mohon pencerahan bisa maksimalkan yang belum lajim tersebut. Iya, karena eh, ini sebenarnya mekanisme yang ideal eh, mekanisme yang ideal karena verifikasi pelaksana itu sudah dilakukan satu tahun sebelumnya. Kemudian kelola itu akan banyak menjadi masalah ketika dan anggarannya duluan baru kita menetapkan pelaksananya. Gitu. Nah, jadi anggaran itu muncul memang karena ada kebutuhan pemberdayaan masyarakat melalui Pokmas atau Ormas sejak menyusun anggaran. Jadi kenapa tidak lajim ya? Karena sebenarnya suaka kelola ini yang betul-betul anggaran berbasis kinerja mestinya kita tetapkan dulu kinerjanya. Ini kan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat. Nah tentunya intrigernya adalah e, program dan kegiatan. Nah program kegiatan harusnya muncul bukan setelah anggaran ada tetapi sebelum anggaran ada. Program dan kegiatan adalah sebab dari adanya anggaran. Jadi kalau misalkan pelatihan kepada masyarakat gitu. Ya, itu harus harus terprogram dulu di 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 apa di pada saat kita menyusun anggaran itu. Nah, bagaimana terprogramnya? Penerimanya sudah jelas gitu ya. Paling minimal target penerima itu sudah hasil dari uh, collecting data. Misalkan kayak zaman jaman pen sekarang gitu ya. Ini sudah tercollecting datanya berapa jumlah uh, penerima bantuan, berapa jumlah organisasi masyarakat yang akan kita input untuk memberdayakan masyarakat dan segala macam. Ini sudah ada kerangka acuan kegiatannya bahkan, bukan kerangka acuan kerja lagi, kerangka acuan kegiatan. Jadi mudah-mudahan ini bisa bisa ini karena sekarang di per, Perpres 6 nah, sejak Perpres 16 lah saya ingat betul tahapan suak lola itu sudah empat kalau dulu cuma tiga dulu cuma perencanaan pelaksanaan kemudian pengawasan nah sekarang itu perencanaan persiapan pelaksanaan pengawasan ini ini bagiannya jadi memang tak kelihatan tidak biasa karena memang kita biasanya membiasakan yang yang tidak tepat gitu. Ini dalam mindset anggaran berbasis kinerja. Ya, gitu ya Pak Dava ya. Kemudian Pak, apakah boleh menangkan satu penyedia yang sama untuk untuk memenangkan dua paket pengadaan langsung jasa konsultansi yang berbeda? Kebetulan dua paket tersebut dikerjakan oleh vendor yang sama, apakah boleh memakai alasan repeat order? Oh, Sebenarnya tidak masalah satu konsultan menangkan dua paket atau lebih dari satu paket pengadaan konsultan, tidak masalah. Atau pengadaan langsung, tidak masalah juga. Karena selama kebutuhan atau ketersediaan tenaga ahli yang ditugaskan itu mencukupi. gitu. Apalagi kalau misalkan rata-rata kontraknya lumsum gitu ya. Nah, kalau kalau rata-rata kontraknya lumsum kan tidak dimintakan rincian, yang penting outputnya tercapai. Jadi tidak masalah juga selama tidak mengganggu efektivitas dari pencapaian pelaksanaan itu. Tentu kalau misalkan satu orang tenaga ahli mengerjakan 10 perencanaan misalkan. Nah ini juga jadi pertanyaan kenapa harus dipecah-pecah paketnya, mending jadi satu saja kan. Nah ini, ini juga bagian, jadi pasti ada pertanyaan tapi apakah boleh satu konsultan mengerjakan beberapa paket? Boleh, boleh sekali. Karena kan sumber daya konsultan itu tenaga ahli. Kalau repeat order itu hanya boleh untuk e, desain berulang atau e, ruang lingkup perencanaan atau ruang lingkup pe, e, output pekerjaan konsultannya sama persis seperti yang tahun lalu. Jadi bukan tidak seperti itu ya repeat order itu bukan repeat order itu itu bukan repeat order tapi satu perusahaan konsultan atau badan konsultan mendapatkan beberapa paket pekerjaan. Kemudian Pak Iwan, eh KKP BJM ini banjir masin. Wc, pelabuhan ini bertanya, apa bisa dan atau tepat bila tender cepat pengadaan mobil belum menggunakan kontrak gabungan lumsum harga satuan mobilnya lumsum isinya alkesnya harga satuan dan apakah dan apa kemungkinan nantinya akan ada, ada item yang dikontrakkan harga satuannya jumlahnya belum pasti uh, ini berarti karoseri ini ya pengadaan mobil agak susah sih saya uh, me, me, merekomendasikan ini tender cepat gitu ya. Kalau e, mobil ambulannya kriterianya pasti, ya misal kayak ambulan jenazah ya. Ini kan kriterianya pasti, karena jenazah itu nggak mungkin ada oksigen ngapain lagi jenazah di oksigen gitu ya. Kemudian e, pe, apa pengguna akhirnya standar kan ya, karena pengguna akhir ambulan jenazah itu kan pasti jenazah enggak pak yang gunain tuh supirnya wah ini bahaya kalau misalkan ambulan itu untuk supirnya nanti doain supirnya meninggal bahaya jadi karena jenazah itu standar maka ini kalau ini tender cepat ya menurut saya nggak masalah gitu tapi kalau saya lihat dari pertanyaan pak eh, Iwan nih ini kayaknya bukan mobil ambulan jenazah deh ini kayaknya mobil ambulan yang mempunyai spesifik entah emergensi entah rescue atau mobil ambulan yang memberikan layanan gitu sehingga di sana ada karoseri khusus yang e, berdampak pada hilang e, berdampak besar hilangnya garansi e, jaminan garansi dari pabrikan terkait mobilnya sehingga garansinya ini harus digaransi oleh karoserinya bukan oleh e, apa oleh e, pabrikan mobil ini biasanya mengubah asis nih entah nanti kedudukannya atau beban kasihnya ber, apa berbeda atau dari pintu samping menjadi pintu pintu apa pintu belakang gitu dan seterusnya atau misalkan bisa di ini juga. Nah, saya pikir kalau untuk yang seperti ini tender cepat pastikan saja kita tidak perlu mengevaluasi apapun dari sisi administrasi, teknis dan kualifikasi. Kalau kualifikasi saya yakin tidak perlu evaluasi karena karus seri jelas, gitu ya. Kemudian administratif juga tidak. Nah yang jadi masalah teknis nih. Ini teknis nih. Kira-kira ikhlas nggak pokjanya? Tidak per, uh, bukan pokja sebenarnya. Kalau pokja pasti ikhlas. Ikhlas nggak PPK-nya mengikhlaskan pokja untuk tidak mengevaluasi teknis. Misalkan kesesuaian desain. Apalagi nanti ini kan uh, dilihat ada isi alkesnya isi alkesnya itu isi alkesnya yang sifatnya harga satuan karena dari sisi volume ada ketidakpastian ini beratnya bebannya di PPK karena kalau komunikasinya tidak ketat di sebelum penanda tanganan kontrak maka hati-hati tender cepat ini akhirnya tidak menjadi tender yang cepat tendernya cepat tetapi proses pelaksanaannya akan jadi lambat. Karena apa? Penyedia bisa saja tidak menyepakati isi yang tadi. Mereka bilang, kami waktu nawar tidak mempertimbangkan itu, karena Anda tidak memberikan spesifikasi yang detail. Maka kalau ingin juga ini dijadikan tender cepat, ya Pak saya saran saya unwizing-nya itu jangan, jangan pendek. Kalau perlu unwizing-nya 3 jam, PPK yang berbicara penuh di situ bukan Pokja. Pokja cuman MC, bukan moderat, bukan bukan moderator, tapi eh, apa ya, tapi kayak moderat eh, MC lah. Dengan ini eh, acara penjelasan kami buka, kemudian kami persilahkan kepada timnya PPK untuk menjelaskan bagaimana spesifikasi secara detail agar peserta-peserta di sini tidak kemudian salah dalam menyampaikan spek penawaran dari sisi spesifikasinya. Nah ini PPK harus detail betul itu. PPK harus detail betul, kemudian nanti gongnya terakhir itu POKJA yang akan menekankan. Demikian para peserta, di akhir closing statement ini kami mau menyampaikan bahwa seluruh spesifikasi yang disampaikan oleh PPK tadi wajib dipenuhi pada saat pelaksanaan pekerjaan maupun pada saat penawaran. Apabila pada saat sebelum tanda tangan kontrak, spesifikasi yang sudah dijelaskan di acara penjelasan tadi tidak disepakati, maka PPK dapat menolak penetapan pemenang dan menunjuk penyedia berikutnya. Demikian. Nah, ini mitigasi risikonya. Sehingga saya tidak bukan uh, karena sekarang mau melarang konstruksi boleh tender cepat, susah juga karena sekarang dibuka tender cepat buat konstruksi. Tetapi ketika konstruksi konstruksi atau yang seperti ini karoseri kan sebenarnya bagian dari konstruk juga, tapi karena dimasukkan di industri lalu dia menjadi jasa lainnya. Jadi seperti itu ya Pak Iwannya. Saran saran saya supaya ini tender cepat menjadi pengadaan cepat, PPK harus betul-betul bersama tim menjelaskan tentang spesifikasi secara detail. Kalau perlu gambar jadinya seperti apa itu. Itu harus betul-betul ini betul detail. Izin Pak. Bukan pokoknya yang jelasin ya Pak. Oh iya. Izin Pak. Nanti. Nanti pokja lagi jadi 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 kambing biru daripada kambing hitam. <laughs> izin Pak, kalau misalkan yep. juga yep. Uh, ini kan kalau misalkan ambulan itu sebenarnya sudah ada uh, spesifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Memang ada ambulan jenajah, hmm. kan, ada ambulan transport, ada emergensi, ada yang penyakit menular. Itu sudah jelas, rinci spesifikasinya cuma kan untuk volume alkesnya memang di PPK bisa menentukan kalau misalkan stetoskopnya ada berapa jumlahnya kan bisa kalau misalkan PPK bisa menjamin spesifikasinya untuk alkesnya itu pasti jumlahnya apakah alangkah lebih baik dan amannya ke kontrak sum aja pak kalau sudah bisa PPK oh, iya. ini berpegangan dengan penunjuk menkes tadi ya saya ketika ketika ada unsur satuannya satuan itu kan harga satuan itu ketika kita tidak bisa memastikan dari sisi quantity dari sisi quality kemudian dari sisi waktu kita tidak bisa memastikan maka kita pasti pakai harga satuan nah makanya ketika pakai harga satuan saya curiga ada sesuatu yang tidak pasti di situ gitu karena ada sesuatu yang tidak pasti pasti akan terjadi disparitas pemahaman atau perbedaan pemahaman antara antara owners dengan eh, pelaksana atau penyedia. Nah, maka dari itu tadi di acara penjelasan ini harus didetailkan betul-betul mana yang yang sifatnya tidak pasti tadi apa gitu. Jadi kalau memang kalau memang lebih idealnya yang namanya tender cepat ini semua pasti-pasti gitu. Makanya sebutannya kan standar dan sederhana. Jadi semua harus pasti, gambarnya tidak berubah dimensinya tidak berubah, ada rank yang jelas, kemudian eh, berapa jumlah stetoskopnya, sebutin aja jumlah stetoskopnya berapa, gitu ya. Nah, ini nanti penyedia yang akan merespon itu. Jadi kata penyedia, oh, kalau dengan stetoskop yang sebanyak itu, kami nggak bisa, nggak, nggak, dapat harga segitu untuk bikin itu. Ya sudah, mereka mestinya nggak nawar, gitu. Jadi kita resikonya kita kita alihkan kepada penyedia. Tapi kalau pakai harga satu, Mohon maaf, warga satuan itu risikonya ada ada bagian yang ditanggung oleh PPK. Gitu. Siap. Siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Iwan. Oke, kita cari lagi nih. tinggi aja. Oh ya, ini Pak Saruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanya siapa sih sebenarnya yang menentukan perusahaan yang diundang dalam paket pengadaan langsung? Soalnya pengadaan itu kadang diintervensi PA atau PPK, sedang pejabat hanya jadi petugas pemeriksa dokumen saja. Ya, dia pengadaan langsung, namanya juga pengadaan langsung, direct purchasing, gitu ya, atau direct appointment, penunjukan langsung, gitu ya. Yang namanya langsung, gitu ya, langsung itu pasti ada ada alasan dasarnya kenapa langsung itu. Maka yang harus kita dokumentasikan adalah siapa yang diundang itu ditentukan oleh siapa? Siapanya itu ditentukan oleh siapa? Nah, kemudian baru kita bercerita di persiapan dasarnya apa, Pak. Dasarnya menurut regulasi adalah penyedia yang dinilai mampu. Nah, kemampuan itu dinilai dari apa? Kemampuan dinilai paling utama adalah dari pengalaman, kondite. Pengalaman apa? Pengalaman itu ada lagi grade-nya. Pengalaman pekerja melaksanakan pekerjaan sejenis. Itu. Ini pertama, pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis. Jumlah pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis tersebut. Nah, sejenisnya kalau barang ada divisi, ada golongan, ada ini, gitu ya, ada grup gitu. Nah, jadi kalau bertanya siapa yang me, me, apa, menetapkan penyedia yang diundang, itu bisa pengguna anggaran karena dia punya referensi pengalaman bekerja sama dengan penyedia tersebut, bisa kuasa pengguna anggaran, bisa PPK, bahkan juga bisa pejabat pengadaan yang kemudian memberikan informasi di dalam rapat persiapan bahwa ini penyedia ini kemarin yang ngerjain pak bagus pekerjaannya dan segala macam. Jadi tentang siapanya bisa siapa saja, PA, KPA, PPK, gitu ya, pejabat pengadaan. Bahkan bisa juga kadang-kadang kepala daerah ya, ya nggak apa-apa juga nitip nggak masalah dong. Jadi kalau saya nggak anti titipan gitu ya, nitip nggak masalah. Tapi harus bisa menjelaskan yang menitipkan itu harus harus mau bertanggung jawab bahwa dia nitipin itu karena apa, gitu ya regulasi menyebutkan titipan itu hanya boleh karena dia dinilai mampu. Nah, sekarang penilaian mampunya seperti apa? Menilai mampu itu dari pengalaman sejenis, kemudian dari pengalaman banyaknya dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sejenis, ini juga terkait dengan itu. Maka di, maka itulah kemudian pengadaan langsung itu yang terbaik menggunakan sistem informasi kinerja penyedia dengan transaksional. Karena dengan transaksional saat kita menunjuk atau mengundang penyedia itu sudah berdasarkan kinerja terbaik penyedia yang diundang tersebut mau titipan siapa saja juga nggak masalah yang penting ada di sikap kemudian di dalam sikap itu ada kinerja yang dinilai komitmen. Makanya saya sering menyatakan yang paling yang kalau diregulasi yang paling terang untuk menetap menyatakan bahwa penyedia itu berkinerja baik adalah PPK. Maka kalau diregulasi menyebutkan penyedia yang dinilai mampu berarti yang mempunyai kinerja karena yang mempunyai kinerja maka yang dinilai oleh PPK kinerjanya baik gitu ya, pak. Nah, jadi jawab saja nanti kepada APIP-nya, kita kembalikan kepada tidak diatur tentang siapanya. Jadi kalau tidak diatur siapanya siapa? Ya bisa pejabat pengadaan, bisa PA, bisa KPA, bisa PPK. Gitu. Bahkan ada juga yang PPtk yang malah nitip gitu ya. Kalau di saya per, pernah juga uh, apa unsur kepala unsur kepala daerah gitu, nyebutin gitu ya yang nitip ya itu nggak masalah juga nitip buat buat saya di paket-paket saya nitip nggak masalah sih asal jangan apa ya asal yang dititipkan itu yang betul-betul kondisinya baik kinerjanya baik apalagi sudah ada di sikap clear lah oke gitu ya Pak Saruli ya mudah-mudahan bisa ini Kemudian Pak Mariono yang bertanya, apakah boleh kontrak jasa konsultasi pengawasan konstruksi menggunakan kontrak lumsum? Tidak ada larangan, tetapi sekarang pertanyaannya karena tidak ada larangan sudah siap nggak dengan mitigasi risikonya? Karena yang namanya pengawasan ini outputnya eh, apa ya? Kalau saya nyebutnya tuh outputnya itu tidak bisa di sangat intangible. Kalau perancangan atau yang kita sebut sering perencanaan itu tangible. Tangible-nya apa? Tahapannya jelas kita bisa atur. Nah, ini jelasnya mana? Di jadi, maka itu secara lumsum di ID-nya jadi itu artinya di ID-nya bisa diterima tangible, bisa diterima. Maka outputnya sudah 80 pembayarannya, gitu ya. Jadi tugasnya sudah selesai 100 menyusun DED, tetapi tanggung jawabnya masih ada tanggung jawab perencanaan tersebut. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab memastikan perencanaan itu reliable untuk ditender. Nah, kalau di, apa bukti reliable di tender? Pada saat tender yang nawar ada. Pemenangnya ada. Oh, berarti bisa dibayar 5%. 5% ini tanggung jawab. Nah, kalau pengawas susah, Pengawasan susah. Maka dari itu pengawasan ini yang paling tepat adalah e, waktu penugasan. Karena pengawasan ini tugasnya tugasnya panjang, kemudian tanggung jawabnya juga panjang. Setidaknya tugasnya sampai PHO, tanggung jawabnya sampai FHO. Bahkan di beberapa di beberapa kontrak yang saya baca itu ke, tugas pengawasan itu bahkan ada yang sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Bisa lo nggak? Ya, kalau saya pengawasnya sih rugilah kalau lumsum. Karena apa? Bentuk lumsumnya gimana? Menyatakan bahwa pekerjaan ini selesai itu di mana? Bentuknya, gitu susah. Gitu. Jadi jawabannya eh, tidak larangan, tetapi tidak tepat. Tidak sesuai, tidak tepat untuk karakteristik eh, penilaian output apa penilaian output pekerjaannya. Andi, Apakah dilakukan MOU dengan Ormas di dalam suah kelola tipe ketiga? Ya, di, per, di Perlem 12, eh, di Perlem tentang suah kelola ya, di Perlem tentang lola kelola, Perlem 5 kalau nggak salah. Itu tidak ada lagi istilah MOU ya Pak Andi ya. Jadi tidak ada MOU. Uh, jadi kalau dulu Sebelum Perlem 12 MOU itu adalah pada saat penetapan ormasnya. Sebelum anggarannya ada. Gitu ya, sebelum anggarannya ada. Jadi sebelum sebelum anggarannya di ditetapkan di DPA, Jadi pada saat perencanaan MOU-nya. Jadi itu baru MOU. Nanti kontrak kerjanya, kontrak kerjasamanya adalah pada saat DPA sudah ada, kemudian siap eksekusi untuk dilaksanakan. Tapi sekarang MOU tidak ada. Sekarang MOU tidak lagi disebutkan di dalam suwa kelola karena mungkin dianggap terlalu banyak masalah MOU. Pak Ma Ananto, untuk pengadaan langsung jasa konsultansi badan usaha, apakah diperlukan minimal tiga daftar pendek peserta untuk proses prakualifikasi atau Nggak ada ya Pak, itu namanya pengadaan langsung ya kita undang satu penyedia untuk di Dan itu juga prakualifikasinya sudah jelas ya, karena yang diundang itu kan pasti yang dinilai mampu Yang dinilai mampu itu berarti secara administratif sudah memenuhi untuk diundang Kemudian dari sisi teknik, kualifikasi teknis juga sudah dinilai mampu secara teknis Pak Ferry, tender cepat konstruksi itu kan sebenarnya ngeri sedap bagi PPK. Apakah syarat supaya suatu pekerjaan bisa nih? Syarat suatu pekerjaan konstruksi bisa ditender cepat adalah apabila tidak diperlukan lagi evaluasi admin, evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi. Nah, apabila tidak diperlukan lagi evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi, maka silahkan tender cepat seingat saya untuk konstruksi sulit sekali gitu ya. walaupun tidak menutup kemungkinan gitu ya. karena sudah diregulasi dibolehkan betul juga ngeri-ngeri sedap pada PPK -nya. PPK nya sebenarnya yang, yang yang menanggung beban berat karena apa di anwizing dia harus betul-betul menguasai gitu ya, menguasai pelaksanaan pekerjaan bersama timnya Wizingnya tidak bisa sebentar, harus detail agar nanti penyedia betul-betul menawarkan yang seperti yang diharapkan oleh PPK. Ya sama persis tadi seperti jawaban saya dengan Pak Iwan. Nah, Dava, dalam soal kelola tipe 2, tipe 23 sudah ada komitmen atau persetujuan dari pelaksana swa sebelum kuap PPS dibahas dalam RAB dari pelaksana su yang sudah diklarifikasi PPK menjadi acuan penyun. Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya kalau swakelola tipe 2 juga kita sud yang kita eh, yang menentukan itu adalah kegiatan program dan kegiatan. Jadi ketika ada program dan kegiatan yang memang bisa dilaksanakan oleh eh, instansi pemerintah lain seperti PTN, perguruan tinggi negeri, BPS, eh, BMKG dan seterusnya ya maka eh, komitmen anggaran itu muncul setelah ada komitmen dengan pelaksana hanya ada usulan biasanya ada proposal dulu atau misalnya tidak ada proposal kita yang datang ke mereka tahun uh, bulan 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 Juli gitu ya bulan Juli datang uh, kita tahun depan akan ada kegiatan ini program kegiatan ini sehingga perlu dukungan dari instansi pemerintah lain maka dari itu kami uh, sounding dulu ini gitu mohon mereka untuk menyampaikan drop KAK dulu untuk kita pelajari bersama, baru setelah akan jadi dan seterusnya. Seperti itulah. Itulah ya. Sepakat Pak Dapani hmm, misal masih ada waktu pertanyaan dari CPNS. Apa ini maksudnya? Ini Selain memiliki sertifikat PBJD, apakah ada sertifikat lain, diklat lain yang wajib diikuti untuk menjadi japung PJ setelah diangkat jadi PNS? Uh, untuk menjadi japung pengadaan barang jasa itu ada ada tahapan tahapannya kalau ke saya melihat teman-teman sekarang itu ada ada ini uh, ada diklat pembentukannya diklat pembentukan kemudian uh, salah satunya diklat tingkat dasar gitu ya dasar kemudian ada nanti pembentukan japung pertama ada diklat pembentukan kemudian muncul sertifikat apa SK pembentukan japung japungnya, japung pertamanya. Seingat saya itu. Tapi kalau tugas-tugas ke PNS-nya jelas ya, ada latsar gitu. Tentu latsarnya akan disesuaikan dengan kejapungannya. Oke, oh, ini sudah bunyi, berarti jam 10 ini. Iya benar. Saya cek dulu di ini. Terima kasih Pak Yan Aslian Nur yang sudah join gold member ini Ya saya mohon maaf sekali ini e, karena ini sudah fasilitas yang muncul di YouTube gitu ya Ada selain subscribe itu ad, e, ada fasilitas join Saya masih belum bisa memformulasikan ini e, karena kelas-kelas saya rata-rata adalah kelas-kelas yang non berbayar jadi sebenarnya nggak nggak join juga nggak masalah ya kawan-kawan sekali nggak join nggak masalah yang penting yang penting subscribe lah gitu ya karena saya masih belum bisa memformulasi tingkatan-tingkatannya nih saya lihat ada silver ada ada ini gold gitu ya jadi mudah-mudahan terima kasih pokoknya ya, kepada kawan-kawan yang sudah join meskipun belum mendapat fasilitas yang memadai gitu ya mohon maaf betul nih mudah-mudahan ikhlas ya. Oke, saya, saya, saya jawab pertanyaan yang ada di ini dulu, yang ada di YouTube, Pak Arik. Yang bertanya, gimana ya, Pak, menyikapi terkait dengan aturan mengenai pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari tiga tahun, misalnya baru berdiri kurang dari satu tahun, dengan KSWP yang minta status laporan pajak valid. Uh, ini, kalau yang seperti ini, Pak Arik, ini penyelesaiannya bukan di apa, bukan di pengadaannya, Penyelesaiannya bukan dari pengadaannya, tetapi nanti coba komunikasikan dengan KKP ya, KPP, Kantor Pelayanan Pajak Pertama. Tolong ditanyakan bagaimana status KSWP. Seingat saya itu nanti akan ada surat keterangan yang didapatkan dari KPP. Kenapa tidak tidak mendapatkan belum belum mendapatkan status valid di kswp nya itu nanti silahkan dikomunikasikan. Saya sendiri belum mendalam, mendalami soal itu, tapi itu buka, penyelesaiannya bukan di, di perpres atau di perlemnya, Pak Herno. Pengadaan langsung konstruksi apakah masih dibolehkan dilakukan secara offline dan dilakukan pencatatan SPSI? E, sampai sejauh ini tidak ada larangan, Pak Herno. Cuman ya itu tadi pertanyaannya. Dengan uh, kapasitas data sikap yang sudah sekedemikian banyak ini, uh, alasan untuk alasan untuk offline itu kemudian menjadi susah. Karena apa? Pasti alasan untuk offline itu karena penyedia yang akan diundang itu tidak ada di sikap. Nah, itu agak susah mempertanggungjawabkan karena pengadaan langsung itu kan dilaksanakan oleh penyedia yang dinilai mampu. Gitu lanjut pak kembali dia oh, terima kasih saya tertarik dengan pernyataan bahwa dia penambahan syarat itu adalah memajukan persyaratan berkontak menjadi gimana pokja menyikapi ini iya jadi sebenarnya men, eh, seperti kemarin ya sore tadi ya sore tadi eh, siang siang tadi saya jelaskan saya contohkan saja paling sederhana pak yang sudah kita pahami bersama jaminan pelaksanaan dan jaminan penawaran Jaminan penawaran itu pasti menjadi syarat penawaran. Karena apa? Karena di penawaran itu, jaminan penawaran itu menjamin penawaran, dan posisi penawaran itu di tender, bukan di kontrak. Kemudian, jaminan pelaksanaan jaminan pelaksanaan tidak tepat kalau ditempatkan menjadi syarat tender. Misalkan baru bisa ditetapkan pemenang kalau misalkan sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan yang bisa diklarifikasi, eh, itu nggak tepat. Maka dari jaminan pelaksanaan ini meskipun sebutkan beberapa kali dalam SSKK ada di dalam LDP kalau tidak salah, jaminan pelaksanaan itu, tetapi tidak dievaluasi oleh Pokja dan tidak menjadi syarat untuk menjadi Sarat tender. Nah, kalau kita sudah paham posisi ini yang sudah ditetapkan oleh regulasi, maka tinggal kita memahaminya dari si yang lain seperti itu juga. Kenapa jadwal tidak jadi syarat tender lagi sekarang, tidak seperti dulu? Karena jadwal itu pasti berubah, karena berubah dalam pelaksanaan pasti berubah. Ya sudah, yang pasti berubah jangan jadi syarat tender. Tidak perlu jadi syarat pertandingan, toh nanti dirubah juga gitu. Nah, ini tentang menempatkan saja surat dukungan, misalkan ya, tadi surat dukungan material. Sebenarnya, kan, surat dukungan material ini adalah syarat untuk melaksanakan pekerjaan, bukan syarat untuk memenangkan tender. Karena sebelum, pada saat menang tender, dia tidak punya apa-apa penyedia ini untuk menawarkan kepada pemilik atau penya, uh, pemilik uh, dukungannya, si pendukung ini tidak punya apa-apa, cuma punya pengumuman tender, mana ada orang memberikan dengan baik hati sekali memberikan dukungan gitu ya tanpa ada intendensi apa apa memberikan dukungan uh, dengan surat pak saya ingin ikut tender nih ada pengumuman bisa nggak anda beri dukungan nah ini surat pengumuman ini belum pasti menang beda dengan SPPBJ ketika mereka dapat SPPBJ bank aja bisa ngeluarin garansi bank nah jadi seperti itu ya pak Regar Bros ya. Ini seperti itu analoginya. Jadi kalau kita bahas itu satu demi satu syarat-syarat itu nanti tepatnya di mana itu asik tuh nanti. Dan juga tergantung dari e, dimensi waktunya ya. Ada beberapa peralatan yang nanti dari dulunya menjadi syarat tender pada saat jadi panitia lelang, dulu namanya kan panitia, nah sekarang kan pokja. Ya. Begitu menjadi panitia, dari panitia, panitia dulu yang nyusun spek loh. Makanya waktu zaman panitia sebutannya lelang. Dulu, panitia mengevaluasi jadwal. Tapi, kan sekarang berubah menjadi Pokja, kelompok kerja yang tidak menyusun spek, tidak menyusun HPS, maka Pokja yang sedemikian kecil kewenangannya ini tidak bisa diberikan beban untuk mengevaluasi jadwal karena dia tidak punya jangkauan untuk mengevaluasinya jadi ini bisa didiskusikan panjang tapi intinya seperti itu ya Jadi sebenarnya bukan bukan penambahan persyaratan tetapi mencoba menarik syarat, ten, syarat kontrak itu menjadi syarat tender. Saya sering menganalogikan kalau semua syarat kontrak itu ditaruh di syarat tender pertanyaannya kapan nanti kita baru melaksanakan kontraknya gitu ya. karena apa kalau seluruh persyaratan berkontrak itu jadi syarat tender, kita ngevaluasinya harus ringgit satu persatu, nggak mungkin cepat sekarang. Nah ini kan waktu minta cepat, tapi persyaratan minta rigid itu juga tidak logis. Seperti itu ya. Oh iya betul, CPNS perlu diklat penjenjangan dulu. Nah ya, ini saya bilang pembentukan japung. Ada sebagian dinas PU yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pakai suap tipe satu, nggak masalah karena di beberapa dinas PU itu mempunyai UPT UPT yang bisa melaksanakan sendiri di bawah koordinasi pengguna anggaran. Misalkan dia punya uh, apa UPT alat berat gitu ya, nah itu harus dimanfa bisa dimanfaatkan untuk suap tipe satu, nggak masalah. Dia sandi Pak. Bagaimana jika justru PPK menghendaki pengadaan tenda cepat untuk pengadaan ipal beserta sarana punya. Ya tidak masalah selama PPK-nya betul-betul. Tadi seperti saya sebutkan, ya dia harus menjelaskan. Uh, pengadaan IPAL-nya seperti apa, kemudian instalasi seperti apa, gambar teknisnya untuk kan ipal pasti ada pekerjaan konstruksinya itu juga harus dijelaskan secara betul-betul sehingga nanti tidak ada proses tolak-menolak antara PPK antara pe peserta atau pemenang tender yang sudah terverifikasi karena ingat sekali lagi selama PPK betul-betul paham bahwa Pokja tidak lagi mengevaluasi administrasi teknis untuk tender cepat sehingga seluruh tumpuan evaluasi administrasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi itu ada di PPK. Nah kalau PPK-nya paham dan memiliki kemampuan tidak masalah. Jadi tolong pokoknya sampaikan ke PPK-nya. Pak, kami tidak menolak ini dilakukan dengan tender cepat, tetapi Bapak juga harus paham nanti ya. Bapak harus paham tata cara evaluasi karena Bapak yang nanti akan evaluasi ini bisa jadi nanti tendernya tidak menjadi tender cepat karena apa? Pada saat dievaluasi administra teknis misalkan penyedianya tidak bisa menggambarkan tata laksana atau metode lebih pelaksanaan pekerjaannya. Nah ini bahaya juga karena seluruh risiko ada di PPK. Itu ya Mbak Lidia ya. Oke, okay. ini di di YouTube udah selesai. Yeah. Kemudian di sini ada empat lagi. Mana nih? yang... Oke, okay. yes, Pak Anto, Timo sih, Iya, sama-sama Pak Anto ya. Ya, sambil sambil jalan kita kita ini, Amin, sama-sama. Ini ada dari Pak Aldo terakhir ya yang saya respon. Oh, membantu jawab. Oke, terkait sertifikasi di nanti dapat mengikuti pelatihan bentuk JPB dan dilanjutkan dengan pelatihan penjenjangan. Nah, itu dia tuh. Menentukan penjenjangan dari Pratama, Muda, Madya. Siap, terima kasih Pak Aldo. Oh, ini kapan lagi nih ya? Banyak uh, ini nih apa? Saya jadi ingat teman-teman di apa teman-teman di ini? Teman-teman di SKB dulu? Wah kapan lagi tuh? Gadang malam-malam. Hmm. Oh iya ini ada informasi dari Mbak Sarah. Uh, buat kawan-kawan yang di Palembang yang mungkin miliki memiliki apa ya memiliki kelebihan yang sudah penyintas diperlukan donor plasma konv konvalesen untuk neneknya Mbak Sarah di Palembang. Hmm. Kalau ada kawan-kawan yang yang bisa juga mem apa, membantu silahkan ya. Oke okay. Baik Kawan-kawan uh, sekalian Sudah jam 10 Kita Saya hanya buka 1 jam saja Karena kemarin saya buka sampai jam 11 uh, Agak diprotes Sama orang rumah <laughs> Jadi kita cukup satu jam saja mudah-mudahan malam minggu depan kita bisa ketemuan lagi dan saya bisa menyiapkan topik Ini 10 Sudah ada 30 yang hadir di sini itu masih banyak atas kehadirannya juga buat kawan-kawan yang juga buat kawan-kawan yang hadir di ini, yang di YouTube juga terima kasih banyak atas kehadirannya. Uh, wah ini ada pertanyaan masih sedikit. Atau jadi siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap penambahan persyaratan? Oke, okay, saya jawab sedikit ya. Uh, jadi Pak Regar Bros ini dari Regar Bros Channel. Uh, yang bertanggung jawab terhadap penambahan persyaratan itu adalah pertama yang meminta penambahan persyaratan. Nah, penambahan persyaratan ini, saya tadi seperti saya bilang tadi, ini bukan sebenarnya penambahan persyaratan, tapi penambahan persyaratan tender lah yang diambil dari eh, persyaratan, yang karena diambil dari spesifikasi, maka sebenarnya sumber penambahan persyaratan itu adalah PPK. Kemudian yang menetapkan di dalam dokumen pemilihan adalah Pokja. Apabila antara PPK dan Pokja tidak sepakat, misalkan PPK meminta penambahan syarat, Pokja tidak sepakat untuk menetapkan dalam dokumen, maka pemutus akhir adalah penggunaan anggaran. Nah, ketika pengguna anggaran menetapkan bahwa sepakat dengan PPK dan penambahan syarat itu menjadi apa menjadi keputusan maka yang bertanggung jawab penuh adalah pengguna anggaran dari sisi penetapan penambahan syaratnya dan PPK. Pokja hanya bertanggung jawab terkait menetapkannya di dalam dokumen. Jadi kalau ditanyakan tanggung jawab menetapkannya ya Pokja. Tapi di dalam risalah berita acara persiapan itu harus dijelaskan bahwa Pokja telah menolak penambahan syarat tersebut dengan alasan-alasan itu. Kemudian syarat apa penambahan tersebut tetap diajukan dan disetujui oleh pengguna anggaran. Sehingga ketika nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait penambahan persyaratan, maka Pokja cukup menjawab bahwa penambahan persyaratan tersebut berdasarkan berdasarkan instruksi dari pengguna anggaran yang didetailkan dari oleh PPK, maka kriterianya ini, tata caranya ini. Demikian, ya, seperti itu ya Pak Regar. Jadi, yang bertanggung jawab terhadap sumber penambahan syaratnya adalah PPK dan PA, yang bertanggung jawab terhadap penetapan tambahan syarat itu ke dalam dokumen adalah pokja aduh masih ada lagi ini ada pengadaan di sirup ini terakhir ya pak terakhir pengadaan yang di sirup dibikin tanggal 4 Juli pembuatan tender tanggal 4 pengumuman tender 4 Juli nah pas tahap pemberian penjelasan ada satu jam apakah dibenarkan tidak ada larangan tetapi tidak tepat dan tidak tidak uh, tidak efektif sehingga sangat rentan menimbulkan permasalahan yang justru mengganggu pencapaian efisien efektivitas pelaksanaan pengadaan Nah, efisien efektivitas adalah prinsip dasar pengadaan barang jasa. Tentu ini akan berpotensi melanggar prinsip pengadaan. Gitu ya ini jelas sekali bahwa pengadaannya tidak terencana dengan baik. Oke, baik. Itu yang bisa uh, saya sampaikan. Oh, ini ada informasi. Nanti saya terima kasih Pak Iwan. Saya sampaikan ke juga ke ini. Tapi kebetulan nih lokasinya Mbak Sarah. Di, uh, neneknya itu di Palembang, tapi tetap saya sampaikan juga kepada masyarakat. Ini saya kopikan dulu. Oh, nggak bisa. saya ketik ulang gue ya, asthma. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, kawan-kawan semua, uh, saya tidak bisa sebutkan satu per satu, ini ada tiga, ada 29 orang yang bergabung di sini, kemudian terima kasih Pak Desi, Pak Ihwan yang sudah uh, bertanya, tadi juga Mas Romi juga, mudah-mudahan nanti uh, malam minggu depan kita bisa, uh, saya diberikan keluangan waktu lagi untuk bisa berdiskusi, bermalam mingguan bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ya. Assalamualaikum salam. terima kasih pak. Terima Sama kasih sama-sama semuanya. Udah gabung. salam pak Samsul. Terima kasih banget. Siap. Saya hitung... N <laughs> dalam hitungan. Semua minggu depan. Amin. Saya N dalam hitungan